Kiki. Pada saat ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan mengenal jenis-jenis ekspresi. Ada yang gembira, ada yang marah, ada yang sedih, dan ada yang takut. Yuk kita mengenal sama-sama ya. Gembira, gembira. Hai teman-teman, Miss Ines hari ini merasa sangat gembira sekali karena di tempat ini sedang tidak panas tetapi mendung. Sedih, sedih. Teman-teman, hari ini Miss Tina merasa sedih karena saat Miss Tina sedang berjalan, tiba-tiba sepatu Miss Tina rusak dan Miss Tina tidak bisa memakainya. Miss Tina merasa sedih sekali. Marah, marah. Teman-teman, Miss Ines merasa marah. Kenapa? Karena ketika Miss Ines melihat orang yang mempunyai binatang peliharaan di rumahnya tetapi tidak merawatnya dengan baik, tidak dikasih makan dan tidak dimandikan dan tidak diajak bermain, Miss Ines sangat marah sekali. Takut, takut. Teman-teman, semalam Miss Tina merasa takut sekali karena tadi malam di rumah Miss Tina turun hujan dan tiba-tiba ada petir menggelegar, suaranya besar sekali, menakuti Miss Tina. Miss Tina takut sekali. Teman-teman, macam-macam ekspresi. Ada marah, ada takut, ada gembira, dan ada sedih. Oke teman-teman, kita ketemu lagi ya di sesi Bahasa Indonesia minggu depan. Dadah!